Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'da wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang Abu Al-Ash bin Rabbi, pemuda yang memegang janjinya. Pada tanggal 7 Ramadan tahun 2 Hijriah, meletuslah peperangan pertama kaum muslimin di Bukit Badar. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya umat muslim yang berjumlah hanya sepertiga dari jumlah kaum Quraisy berhasil memenangkan pertempuran. Umat muslim mendapatkan banyak harta rampasan perang serta tawanan yang dibawa ke Madinah. Para tawanan yang ingin bebas diminta untuk menebus diri mereka. Salah satu di antara tawanan ternyata ada yang ditebus dengan kalung milik Khadijah, istri pertama Rasulullah. Tawanan itu tak lain adalah menantu Rasulullah yang ditebus oleh istrinya, Zainab binti Rasulullah. Dialah Abu Al-Ash bin Rabi. Dalam kehidupan masyarakat Quraisy, berdagang merupakan mata pencarian utama bagi keberlangsungan hidup mereka. Para pedagang Mekah biasanya menitipkan barang dagangan mereka kepada ketua kelompok kafilah dagang mereka. Kafilah dagang biasanya dipilih dari kalangan terhormat dan dipercaya mempunyai keahlian dagang sehingga dapat memperoleh banyak untungan. Ialah Abu Al-Ash bin Rabbi, salah satu saudagar sukses yang berasal dari suku terpandang yakni suku Abdu Syams. Di usianya yang masih muda, ia telah dikenal sebagai seorang pedagang yang banyak meraup keuntungan karena keahlian dan kejujurannya dalam berdagang. Kesuksesannya juga didukung oleh kekerabatannya dengan seorang saudagar terkenal, yakni Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah. Hubungannya sebagai keponakan Khadijah inilah yang kemudian membawanya dekat dengan keluarga Rasulullah. Bekal kecerdasan dan kejujuran yang dimiliki Abu Al-Ash bin Rabbi membuat Khadijah berniat untuk menikahkannya dengan putrinya, yakni Zainab bin Muhammad. Sejarah tidak mencatat kapan Abu Al-Ash bin Rabbi datang melamar Zainab binti Muhammad. Rasulullah yang saat itu belum memperoleh predikat kenabian merestui pernikahan putrinya dengan pemuda jujur dan terpandang. Dia adalah orang jujur dan orang yang sangat muda amanah. Dan teruji amanah ini sehingga ia adalah orang yang layak untuk dinikahkan dengan putri Rasulullah. Semua peristiwa ini terjadi sebelum Muhammad menjadi nabi. Setelah kejadian itu, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan sangat harmonis. Mereka tercatat sebagai pasangan suami istri yang paling mencintai. Hingga tibalah saat tugas menyampaikan risalah Islam datang kepada Muhammad. Saat itu Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan Islam kepada keluarga dan kerabat terdekat. Saat itu, beberapa keluarga terdekat dan putri-putri Rasulullah segera menerima Islam sebagai keyakinan barunya. Namun, ajakan Islam ternyata tidak disambut oleh menantu-menantu Rasulullah. Mereka tidak ingin berpaling dari ajaran nenek moyang mereka. Hal ini membuat Rasulullah sedih atas perbedaan akidah yang berada di dalam rumah tangga putri-putri Rasulullah. Namun, Rasulullah tak mampu menarik kembali putri-putrinya. Sebab, pada saat itu syariat yang melarang pernikahan perbedaan agama belum turun kepadanya. Rasulullah dengan berat hati harus merelakan putrinya Zainab untuk hidup bersama suami sahnya, Abu Al-Ash bin Rabbi, meski mereka berbeda keyakinan. Sementara itu, di saat ancaman kaum Quraisy sudah tak terbendung lagi, Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Disinilah Abu Al-Ash bin Rabbi tetap mempertahankan Zainab, istri yang sangat dicintainya, agar tetap berada di sisinya di kota Mekah. Hijrahnya Rasulullah dan umat muslim ke Madinah ternyata tidak mengindikasikan bahwa perselisihan antara umat muslim dan kaum kafir Quraisy berakhir.
Perseteruan kian memanas hingga akhirnya kaum Quraisy sepakat untuk mengirimkan 1000 pasukannya ke Medan Badar di tahun 2 Hijriah, di mana pasukan-pasukan yang ditugaskan tersebut Abu Al-Ash termasuk di dalamnya. Namun, bukan keinginan hati Abu Al-Ash untuk berperang melawan muslimin, terlebih melawan Rasulullah yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Semua itu dilakukan olehnya karena ia berada dalam lingkungan masyarakat Quraisy dan berada di bawah tekanan masyarakat Quraisy. Dengan berat hati, Abu Al-Ash berperang dan menghunuskan pedangnya di Perang Badar. Sementara itu, kaum Quraisy merasa yakin bahwa mereka akan memenangkan pertempuran dan berhasil menghabisi umat Muslim yang berjumlah hanya sepertiga dari jumlah pasukan mereka. Namun, di luar dugaan, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. Tak sedikit ghanimah atau harta rampasan perang yang didapatkan kaum muslimin, dan tak sedikit pula pasukan Quraisy yang menjadi tawanan, termasuk Abu Al-Ash bin Rabi. Rasulullah pun memusyawarakan penanganan para tawanan itu dengan para sahabatnya. Beliau meminta kepada mereka untuk menyampaikan saran dan pendapat tentang apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan mereka. Abu Bakar menyarankan agar Rasulullah meminta uang tebusan untuk pembebasan tiap-tiap tawanan. Menurut Abu Bakar, hal itu akan menaikkan citra kekuatan kaum muslimin di mata orang-orang kafir. Maka Abu Bakar pun berkata, dengan begitu, siapa tahu mereka nanti tertarik untuk masuk Islam. Namun, Umar bin Khattab memberikan saran yang cukup mencengangkan bagi kita. Ia menyarankan kepada Rasulullah untuk membunuh para tawanan itu karena menurutnya orang-orang tersebut adalah para pemimpin orang kafir. Rasulullah pun cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Namun, ternyata belakangan Allah menurunkan sebuah ayat yang memihak kepada pendapat Umar. Allah berfirman, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 67. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Quran Surat Al-Anfal ayat 68. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Anfal ayat 69. Sebenarnya, pada masa awal kedatangan Islam, mengambil tebusan dari tawanan masih dihalalkan. Sesudah masa itu, keputusan diserahkan kepada pemimpin untuk menentukan apakah seorang tawanan harus dibunuh, membayar uang tebusan, atau dibebaskan. Hal itu berlaku kepada semua tawanan selain perempuan dan anak-anak. Dengan kata lain, kaum muslimin tidak diperbolehkan membunuh tawanan selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Allah berfirman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 4. Maka Rasulullah pun mengumumkan agar tawanan harus membayar tebusan untuk membebaskan diri mereka. Zainab yang mendengar tebusan tersebut segera mengirimkan kalung yang merupakan hadiah pernikahan dari Khadijah untuk menebus sang suami. Apa yang dilakukan oleh Zainab sungguh menyentuh hati Rasulullah. Kalung perhiasan yang digunakan Zainab untuk membebaskan Abu Al-Ash telah membuka kenangan saat-saat indah Rasulullah dengan sang istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah pun meminta persetujuan kepada para sahabat untuk membebaskan Abu Al-Ash tanpa tebusan. Maka bebaslah Abu Al-Ash dari tawanan perang Badar, tetapi dengan syarat Abu Al-Ash harus mengembalikan Zainab kepada Rasulullah, dan persyaratan itu pun disanggupi oleh Abu Al-Ash. Abu Al-Ash pun memenuhi janjinya. Ia memulangkan sang istri kepada Rasulullah dengan mengutus saudaranya untuk mengantarkan Zainab ke Madinah. Meski hatinya enggan untuk berpisah dengannya,
Abu Al-Ash tetap menunjukkan komitmennya kepada Rasulullah. Hari-hari berikutnya, ia menjalani hidupnya tanpa Zainab di sisinya. Begitu besar cintanya terhadap Zainab dan begitu hormatnya ia kepada sang mertua meskipun ia enggan mengakui kerasulannya. Sejarah tidak menemukan catatan apakah Abu Al-Ash ikut terlibat di peperangan selanjutnya melawan kaum muslimin setelah Perang Badar. Di tahun 6 Hijriah, Abu Al-Ash dipercaya memimpin kafilah dagang menuju ke Syam. Di dalam hatinya, saat akan berangkat menuju ke Syam, ia sangat berharap agar bisa kembali bertemu dengan istrinya. Baginya, tak ada wanita lain yang mampu menggantikan Zainab di sisinya. Maka berangkatlah ia untuk memimpin kafilah dagang yang membawa 100 unta. Perdagangannya sukses di Syam, dan saat akan kembali ke Mekah, kafilah dagangnya bertemu dengan sekelompok kaum muslimin yang kemudian mencegat dan menawan mereka. Maka dibawalah kafilah dagang Quraisy ke Madinah. Beruntunglah Abu Al-Ash karena ia berhasil lolos dari sergapan. Diam-diam ia menyelundup ke Madinah dan meminta perlindungan istrinya. Setelah sholat subuh, Zainab mengumumkan bahwa ia melindungi Abu Al-Ash. Namun, Rasulullah mengingatkan saat itu syariat yang mengharamkan pernikahan berbeda keyakinan telah turun, sehingga secara otomatis Zainab bercerai dengan Abu Al-Ash bin Rabi. Atas jaminan keamanan Zainab, Abu Al-Ash menemui kaum muslimin dan meminta agar kafilah dagangnya dikembalikan. Hal itu dilakukannya karena ia merasa bertanggung jawab atas barang dagangan yang diamanakan dari kaum Quraisy kepadanya. Rasulullah pun kembali melibatkan para sahabat untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Sebab ghanima atau harta rampasan perang menjadi harta yang halal untuk dimiliki. Namun, kebesaran hati Rasulullah dan para sahabat membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Al-Ash bin Rabi. Berkat perlindungan Zainab yang tak lagi menjadi istrinya, ia pun kembali pulang dengan aman tanpa kekurangan suatu apapun. Sampainya di Mekah, Abu Al-Ash segera memenuhi amanah dengan memberikan hak-hak kaum Quraisy yang dititipkan kepadanya. Setelah ia memastikan semua hak telah terpenuhi, ia pun mengumumkan keislamannya dan kembali menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Dengan begitu, ia pun kembali menjadi suami yang sah bagi Zainab binti Muhammad. Tak tergambarkan kegembiraannya dapat kembali hidup bersama Zainab. Namun, kebersamaan tersebut tak berlangsung lama, karena 2 tahun kemudian mereka harus kembali dipisahkan dengan maut. Zainab binti Muhammad wafat pada tahun 8 Hijriah. Tahun ini menjadi tahun kesedihan yang mendalam bagi Abu Al-Ash bin Rabi. Tak tercatat bagaimana kisah hidup Abu Al-Ash bin Rabi setelah wafatnya Zainab. Namun, tak lama setelah itu, Abu Al-Ash pun wafat di tahun 12 Hijriah. Kisah cinta sejati Abu Al-Ash bin Rabi dengan Zainab binti Muhammad kembali berlanjut dalam kehidupan abadi di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe untuk mendukung Berbagi Kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat Muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.